cara berpikir memang jarang karena tidak semua orang bisa bisikan ratu. Jadi harus dilihat silsilahnya bidan kengkeng karena kita meneruskan tradisi, kita meneruskan untuk bukan membuat sesuatu yang baru. Berkaitan dengan tahu tatanan widi, cara pernikahan dalam karena ini madeg ratu, rando ngalih tato cara madeg ratu, rajo dan patih di Majapahit kebetulan hanya ada di Sibangkajon ke dalam akeh berando nakean yang niki pun sesuatu ditanya, yang ditanya dan dia ngerti. Dan lo cuma itu kena ada tato cara ada ratu. Dia orang tuh wenten jadi tempangin tiang air kebit-kebit tiang wenten. Nah itu di, ada penjelasan. Kene nak ada ratu pidannya Majapahit ken pati-pati patuh. Makanya ada jadi apa alih apa ini itu dia. Bisikan ratu itu kan istilah kita zaman dulu ya. Tapi tugas utama di zaman kekinian ini, karena pemerintahan itu sudah pemerintah formal, jadi tugas utamanya adalah di bidang informal. Informal itu pertama, karena sebagai kepala keluarga harus bisa mengayomi seluruh terah leluhurnya, sehingga bisa untuk tetap menjaga kerukunan antar semeton. Drepati perlindungan itu yang sing beleh ngangge warga gemet di mana niki ten ada niki tangka karena banyak berdandu termasuk Parisro Badung dan akon jeneng ke warga gemet niki ngangge warga gemet niki cani secara wagi ke sana wagi niki Wisnu kalau nggak salah Wisnu Murti Salwin Karyo Ayu itu artinya. Makanya kita cari hari itu termasuk anu pengelingsir dini bareng alih anu ne anu tuh tidak sebab itu duasonya di sana. Nah adapun duaso yang ini ngetut puncak itu. Nah itu kita coba cari hal-hal yang dunia juga, alam juga melindungi pemargin yarnyo. Itu fungsi nerepati seorang yang jemano. Beginilah seharusnya upacara yang dilalui. Jadi melalui suatu upacara yang tersebut habis segera itu dengan segala macam rendetan upacaranya yang pada puncaknya adalah pelantikannya tentu Pangura. Thank you.
Masyarakat termasuk warga-wargi se-Bali kita harus mengayomi sesuai dengan kemampuan. Jadi mengayomi itu biar damai. Tugas itu yang sebenarnya dari dulu masih kecil ditinggal oleh orang tua, tugas itu sudah seperti itu. Istilah sekarang ini yang seperti mobil jadi sopir karena tidak memiliki SIM, belum punya wewenang penuh. Sekarang sudah memiliki kartu itu otomatis. Kayak supir sudah memiliki SIM. Nah, pembisik ratu niki boyo aja untuk show, untuk pamer. Apa yang ada kata-kata tadi itu cuma biar tidak putus yang dinamakan Bas Mangkuro, biar nyambung. Jadi keturunan itu tidak ada putus gitu. Jadi misalnya dia punya anak dua sekarang, entah siapa yang akan mau kalau mampu. Ya ini ya menurut kemampuan sekarang. Seperti dia sekarang itu sebenarnya karena dorongan dari warga-wargi se-Bali berjalan lah. Langsung karo mulus berjalan. Ya harus melestarikan tradisi adat istiadat di Sibang. Jangan sampai seperti sekarang itu banyak perubahan, wubuhan awik itu dia sangat-sangat tidak setuju. Dan sudah di tiang parum kan para penjual adat dinas dan perbekal benes adat. Kita juga tekankan sudah seperti itu. Dalam karya ini, kita libatkan semua masyarakat desa Sibang, jadi para pasak, para ane yang ada di Sibang ini, tidak ada luput. Kita minta kehadirannya untuk menyaksikan karya ini. Kami dari orang tua yang sekarang ini sudah membisik ratu, ya harapan kami biar tidak putus. Mudah-mudahan beliau bisa berkiprah seperti Didiang, kemungkinan didukung oleh warga-wargi dan keluarga besar, mungkin harus terjadi. Biar seperti kata tadi, biar tidak putus gitu.